shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. Okay, assalamualaikum. So sekarang saya akan bentangkan tentang projek kami dari kumpulan Smart Farming, iaitu Oil Palm Loose Fruit Collector. So yang ni kita orang punya prototype. This is our vacuum. Then ni kita punya vibrator. Lepas tu ni kita orang punya litar. Kita ada Arduino Uno, ada sensor ultrasonic. Lepas tu kita ada bateri 5 volt, push start button, and then I2C LCD. So sepatutnya sensor litar kita orang ni ada dalam ni. Sensor ultrasonic pada kat sini. Sensor ultrasonic ada kat sini. Lepas tu I2C LCD di sini. Then kita orang punya ni litar ada dalam ni. Okay. Okay, sekarang saya akan tunjuk macam mana proses warlai disedut. Okay, sekarang ni kita sedut warlai. Warlai akan masuk ke dalam tank. Tank yang ada dalam vacuum ni. Okay, vacuum ini sudah diletakkan sensor di sini. Maksud dia, sensor akan menghadkan tank ni dalam jumlah isi padu 100. Saya ingin menerangkan pasal litar ini yang sepatutnya di dalam vacuum. Okey, ini sensor ultrasonic. Okey, ini Arduino Uno. Ini I2C LCD. Okey. Okey, ini tank yang sepatutnya di dalam vacuum. Okey, jadinya saya tak dapat buat relai untuk rujukan, saya cuma buat untuk kertas. Okey, apabila ada penuh tank, okey, sensor ultrasonic ini akan kesan bahawa tank ni penuh ataupun tidak. Okey, apabila ni, apabila penuh, dia akan paparkan ke I2C bahawa 100%. Okey, ini tidak penuh lagi, jadi dia 66.67%. Okey, kiranya dia memang tak penuh lagi lah. Bila penuh, dia akan jadi 100%. Okey, apabila tank penuh, dia akan paparkan seperti ini, iaitu level 100%. Okey. Okey, apabila tank penuh, okey, pemainnya dia di atas inilah. Kalau ikutkan itu, dia di dalam vacuum. Kiannya di dalam vacuum beginilah bila dia di dalam. Kiannya apabila penuh yang dipaparkan oleh CD tersebut, kami akan buka slide bawah untuk dia jatuhkan ke atas vibrate begini. Okey, ini perisinya. Okey, kami menggunakan vibrate ini untuk mengasingkan antara buah relai dengan sampah. Okey, ini prosesnya. Okey, apabila ada vibrate begitu, sampah dia akan keluar ke lubang-lubang tersebut. Jadi dia akan mengasingkan antara buah relai dengan sampah. Okey, okay, proses akhir selepas vibrate, iaitu buah relai sahaja tanpa sampah. Okey, petani akan ke guni. Okey, akhir sekali inilah hasil kerja kami, iaitu oil palm loose fruit collector. Okey, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.